بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nah, yang bab yang kemarin itu babu ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilman al-qiraatu wal ardu ala al-muhaddis. Tidak ada babnya ya. Di semua ceritakan mu'tamad, enggak ada babnya. Baik, di bab ini kata beliau rahimahullah, babu ma yudkaru fil munawalati wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Bab apa yang disebut tentang munawalah dan penulisan ahli al-ilm bil ilmi ila al-buldan, mukatabah. Ya. Setelah Al-Bukhari rahimahullah telah menyelesaikan di dua bab sebelumnya berkaitan dengan Siga as-sama yaitu haddathana sami'tu, dan beliau juga telah menerangkan tentang al-kira wal-ard. Ya, jadi as-sama, at-tahdith, al-kira, al-ard, ini empat jenis. Dan di sini beliau sebutkan dari jenis tahammul yang lainnya, dari awjuhut tahammul, diantaranya adalah al-munawalah dan mukatabah. Ini dua jenis, munawalah dan apa? Mukatabah. Munawalah, seorang syekh diberikan bukunya kepada murid. Dia katakan, hada sama'i min fulan, atau hada tasnifi. Dia katakan, ini sama'i, apa yang saya dengar dari syekhku si fulan, riwayat-riwayatku. Telah katakan hada tasnifi, ini dari tasnifku. Ya. Sebagian ulama membedakan ya, antara tasnif dan ta'lif. Sebagian membedakan antara tasnif dan ta'lif. Nah. Jadi kalau dikatakan tasnifi, farwihi anni, riwayatkan dariku. Jadi katakan ini samai, ada buku riwayat-riwayatnya, atau ada buku yang dia susun, dia tulis, meneriwayatkan buku ini dariku. Nah, itu munawalah namanya. Iya. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-mukataba. Mukataba juga dari jenis tahammul. Iya. Di mana seorang guru menulis sebuah kitab berisi hadith, dia tulis kepada orang-orang tertentu. Nah, itu disebut mukatabah. Munawala itu hujjah, dipakai, diterima kalau dibolehkan oleh jumhur meriwayatkan dengannya. Ya, itu munawalah. Apakah dengan ada izin? Kalau ada izin, dikatakan munawalah ini riwayatku, riwayat perwiatku riwayatkan dariku, itu namanya munawalah dengan izin. Tapi kalau dikatakan ini marwiatku, diserahkan saya tanpa dia tasrih dengan izinnya, ini ada silam mendapat, apakah itu di makam izin atau tidak. Dan benarnya itu sudah cukup sebagai izin. Sudah cukup sebagai izin. Berbeda dengan mukatabah. Ya. Kalau mukatabah dia menulis hadith-hadith, maka itu harus disertai dengan izin untuk keabsahan riwayat. Ya, izin meriwayatkan. Baik. Jadi ini Al-Bukhari masuk di dalam menguraikan hadith-hadith pada beberapa bab ini dari siyagu at-tahammul, bagaimana cara seorang ahli hadith tahammul, dia mengambil riwayat, tahammul namanya, mengambil riwayat.
menerima riwayat dari guru. Ya, sekaligus terdapat di dalamnya cara al-ada, cara menyampaikannya. Ma yudkaru fil munawala wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Dan penulisan ulama menulis ilmu kepada al-buldan. Ini mukatabah. Kata beliau, wa qala Anasun nasakha Utsmanul masahifa fab'atha biha ila al-afaq. Dan berkata Anas, Utsman, sebagian cetakan Utsman ibn Affan, beliau menulis atau menasakh. Ya, nasakh itu artinya memindahkan, dipindahkan. Kalau bahasa sekarang di copy. Kalau dahulu tidak ada mesin copy. Tapi kalau mau dicontoh, apa yang ada dalam sebuah buku ditulis sama persis dengan tangan, dipindahkan, itu nasakh namanya. Iya. Dan Uthman menasakh masahif. Beliau menasakh mushaf-mushaf. Beliau perintahkan untuk menasakh mushaf-mushaf, beberapa mushaf. Faba'atha biha ilal afaq. Lalu beliau kirim kepada afaq, ke seluruh wilayah, ke ufuk-ufuk. Maksudnya ke berbagai penjuru. Iya. Dan apa yang dilakukan oleh Uthman di sini, menulis mushaf. Ini mukatabah. Dan hal tersebut dilakukan oleh Uthman, tidak ada dari sahabat yang mengingkarinya, menunjukkan ijma. Wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik anna dhalika atau dhalika jaizan. Dan Abdullah ibn Umar, Yahya bin Sa'id dan Malik memandang hal tersebut sebagai perkara yang jaiz, sebagai perkara yang boleh. Ya. Baik. Jadi tiga orang imam ini memandangnya boleh. Abdullah bin Umar di sini, kalau yang diinginkan adalah Abdullah bin Umar al-Umari, riwayat darinya jelas ya tentang ini. Namun Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini yang tampak bukan Abdullah bin Umar al-Umari, tepat karena tabaqatnya di bawah Yahya bin Sa'id. Iya. Tapi yang diinginkan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Iya. Dan ini memberikan kepada kita ilmu ya, bahwa para ulama itu di dalam menyusun nama-nama mereka mentertibnya dengan tertib tabaqat, mentertibnya dengan tertib tabaqat. Ya, dan ini penting bagi seorang talib al-ilm. Jika dia mau sebut nama al-fuqaha, nama ahli fikih yang berpendapat tentang suatu masalah, disebut dulu ucapan sahabat, setelah itu ucapan tabi'in, setelah itu tabi'ut tabi'in, baru imam empat. Sebab imam empat setelah tabi'ut tabi'in. Iya. Bu Hanifah sebagiannya ada menghitung di tabi'ut tabi'in. Nah. Iya. Dan Imam Malik masuk di tabi'ut tabi'in, karena beliau meriwayatkan dari Nafi, dari Ibn Umar. Baik, jadi demikian cara mengurutnya. Demikian pula kalau disebut empat madhab, dia mulai dari Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad. Itu urutannya secara tabaqat. Iya. Demikian pula dalam takhrij hadith. Kalau misalnya sebuah hadith diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi, maka jangan dia tulis dahulu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad. Harus dia dahulukan penyebutan siapa?
Ahmad baru Al-Baihaqi. Sebab itu urutannya dari sisi tabaqat. Al-Baihaqi tabaqatnya di bawah, belakangan. Iya. Baik. Dan ini perhatikan ya, tertib-tertib para a'immah dalam hal ini terang sekali. Iya. Seperti kemarin kita baca dari Al-Bukhari juga, beliau sebutkan wara al-Hasan wa Tsauri wa Malik. Ini berurut. Sebab Al-Hasan Al-Basri dari imam tabi'in. Dan Tsauri beliau dari tabi'ut tabi'in. Dan Malik ibn Anas setingkat dengan Tsauri, cuma di bawahnya. Berada di bawah tingkatan Tsauri Imam Malik. Jadi antum lihat bagaimana mereka detail ya di dalam menyusun. Ya, dan ini fikih pada seorang penuntut ilmu. Tidak sembarangan dia menetapkan, menempatkan nama. Nama-nama saja dia urut, karena itu ada ilmu tabaqat namanya. Ilmu tabaqat. Baik. Jadi Abdullah bin Umar, Yahya bin Said dan Malik semuanya memandang hal tersebut boleh. Wahtajja ba'du ahli al-Hijazi fil munawala bi hadith an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba bi abir syariati kitaban wa qala la taqra'hu hatta yablugha makana kadha wa kadha. Falamma balagha dhalika al-makana qara'ahu 'ala an-nas wa akhbarahum bi amri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian Ahlul Hijaz berhujjah. Ahlul Hijaz yang dimaksud di sini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah Al-Humaydi. Beliau berhujjah tentang kebenaran Al-Munawwala dengan hadith yang disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis sebuah tulisan kepada seorang pimpinan syariah. Iya. Seorang pimpinan syariah. Nah, dan pimpinan syariah ini adalah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berpesan, "La taftah, la taqra'hu hatta tablugha makana kadha wa kadha." Jangan kamu baca sampai kamu tiba di tempat begini dan begitu. Ya, memang di riwayatnya dibahamkan tempatnya. Dan di sebagian riwayat, kalau kamu sudah berjalan 2 hari, maka bukalah bukunya, bukalah tulisannya. Nah, ini riwayat di luar sahih ya. Kemudian kata beliau, "Falamma balagha dhalika al-makan qara'ahu 'ala an-nas wa akhbarahum bi amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Begitu ia sampai ke tempat tersebut, maka ia membaca, Amir Syariah ini Abdullah bin Jahsy membaca kepada manusia dan mengabarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, segera ini semua jelas ya tentang mukatabah. Apa tentang munawala dan mukatabah. Kemudian beliau bawakan beberapa hadits. Ada 2 hadits dibawakan oleh Al-Bukhari. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Abdullah wa huwa Ismail bin Abdullah al-Uwaisy. Qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad wa huwa Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri An-Salih wa huwa Salih bin Kaisan An-Ibn Shihab wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillahi ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri An-Ubaidillahi bin Abdillahi bin Utbah ibn Mas'ud Naam Ahadu Al-Fuqaha As-Sab'ah. An Abdullah ibn Abbasin akhbarahu
Sesungguhnya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu an yadfa'ahu ila 'azimil bahrain. Fadafa'ahu 'azimul bahrain ila Kisra. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim tulisannya melalui seorang lelaki. Dan beliau perintah supaya diserahkan kepada pembesar Bahrain. Dan pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Baik. Falamma qara'ahu, begitu Nabi sallallahu begitu Kisra membacanya, mazzaqahu, maka dia apa? Merobek-robek surat itu. Ya, Kisra ini raja apa? Persia. Fahasibtu an Ibn Shihab qala, maka kata apa namanya? Fahasibtu an Ibn al-Musayyab qala, maka kata Ibn Shihab Az-Zuhri, saya menyangka bahwa Sayyid bin Musayyab berkata, maksudnya ini di riwayat lain ya. Nah, di riwayat lain. Jadi tampak dari sini bahwa riwayat kisah buku itu sampai kepada tulisan Nabi sampai kepada Kisra itu di riwayat bersambung ya, sanad yang sudah berlalu. Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah dari Ibn Abbas bersambung sanadnya. Kalau di sini Ibn Syihab dari Ibn Musayyab langsung Ibn Musayyab. Lahirnya mursal. Di sini disebutkan doa. Maka kata Zuhri, saya menyangka bahwa Ibn Syihab berkata, atau Ibn Musayyab, afwan, Ibn Musayyab berkata, qala fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaqu kullu mumazzaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan terhadap mereka supaya mereka ini disobek-sobek juga dengan segala bentuk yang mencerai-beraikan mereka. Nah, ini doakan sesuai dengan jenis amalannya. Dan memang terjadi seperti apa yang didoakan oleh Nabi. Tidak lama berselang setelah itu, Kisra, kekuasaan Kisra hancur. Dia digulingkan oleh putrinya sendiri. Iya. Baik. Nah, dan biasanya orang yang terang-terangan mukhalafah terhadap Nabi itu kehancurannya lebih cepat datang, lebih disegerakan. Itu yang tampak di dalam tarikh. Iya. Baik. Maka di dalam hadits ini dari fawaidnya adalah bagaimana Nabi mengirim kitab. Beliau menulis dan ini hujjah dipakai. Karena diambil etibar oleh orang yang membacanya bahwa itu betul tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terdapat bolehnya kitab itu disampaikan melalui perantara. Melalui perantara. Nah. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan. Abul Hasan Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah wa huwa Abdullah ibn al-Mubarak. Qala akhbarana Syu'batu wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjat Abu Bistam al-Basri. An Qatadata an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Qatada, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban,
aw arada ay yaktuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah tulisan, atau beliau hendak menulis. Nah, ragu di sini rawinya. Baik. Dan penyebutan Nabi menulis kitaban atau beliau hendak menulis, ini nisbat penulisan kepada Nabi. Maksudnya penulisan dengan perintah Nabi. Karena Nabi tidak menulis langsung, ya. Tapi beliau perintah supaya ada sahabat yang menulis. Nah, baik. Aw arada yaktub, atau beliau hendak menulis. Faqila lahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Maka dikatakan kepada beliau bahwa mereka tidak membaca sebuah kitab kecuali makhtuman. Iya. Ini hadis dibawakan oleh Al-Bukhari di sini. Beliau ingin mentambih syarat beramal dengan kitabah, bahwa kitabah ini harus jelas, ya. Harus sumbernya dipercaya. Dan salah satu hal yang menyebabkan seorang percaya kepada sumber penulisan dengan adanya khatam di situ, yang menunjukkan benarnya tulisan itu. Ada khatam. Baik. Maka Nabi pun fattakhadha khataman min fiddah. Maka beliau pun membuat cincin dari fiddah. Cincinnya dia pakai sekaligus dia pakai untuk stempel. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Tertulis Muhammad Rasulullah. Kata beliau, ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi. Iya. Maka kata Anas, seakan-akan saya melihat putihnya cincin itu di tangan beliau. Karena terbuat dari perak, ya. Terbuat dari perak, maka putih kelihatannya. Dan Anas seakan-akan menghikayatkan beliau melihat cincin itu. Ini biasanya kalau dikatakan seakan-akan saya melihat cincin itu, ini beliau ingin menghikayatkan keadaan. Betul-betul beliau menyaksikannya dan masih mengingat benar bagaimana kondisi cincin tersebut. Iya. Faqultu li Qatada, man qala nafsuhu Muhammadun Rasulullah, qala Anas. Saya berkata kepada Qatada, siapakah yang berkata? Nah, Syubah yang berkata kepada Qatada. Saya berkata kepada Qatada, siapa yang berkata nafsuhu Muhammad Rasulullah? Itu pertanyaan kepada Qatada. Qatada menjawab, Anas. Anas yang berkata. Ya, di riwayat Al-Bukhari ini Qatada meriwayatkan dari Anas, ya, dari perantara Syu'bah. Dan biasanya Al-Bukhari dan Muslim untuk riwayat Qatada, kalau sudah meriwayatkan darinya Syu'bah, mereka tidak memperhatikan lagi sigot tahdif dari Qatada. Sebab Qatada ini mudallis. Hanya saja Syu'bah bin al-Hajjaj, beliau ini syadid alat tadlis. Beliau keras terhadap orang yang melakukan tadlis. Karena itu beliau berkata, kufitukum tadlisa thalatha. Saya mencukupi kalian dari tadlis tiga orang. Artinya kalau Syu'bah meriwayatkan dari tiga orang itu, tidak perlu khawatir ada tadlis pada riwayatnya. Salah satunya Qatada. Ya, kalau Syu'bah meriwayatkan dari Qatada, walaupun dia tidak pakai kata haddatsana, Qatada tidak memakai kata haddatsana, tidak ada masalah. Iya. Baik. Jadi di dalam hadis ini terdapat apa namanya, syariat kitabah, dan terdapat pentingnya mentakkid kitabah itu dari si penulis. Iya. Maka disyaratkan ada khatam pada kitabah. Zahirnya di sini dari perbuatan Nabi, bukan dari perintah beliau. Karena itu kalau ada khatam itu lebih afdal. Tetapi kalau tulisan si penulis jelas, khatnya dimaklumi, itu juga diterima. Kalau khatnya dimaklumi, jelas, ya. Khatnya dimaklumi. Baik. Dan terdapat bahwa di
ilmu periwayatan, kadang sebagian rawi bertanya kepada guru kalimat-kalimat di dalam hadis, di dalam matan hadis, karena dikhawatirkan ada percampuran pada riwayat gurunya dan riwayat sahabatnya. Karena itu Syu'bah di sini bertanya kepada Qatadah, ya, yang berucap tulisannya Muhammad Rasulullah itu siapa? Qatadah atau Anas bin Malik? Maka Qatadah berkata, yang mengucapkannya adalah Anas, bukan dia yang mengucapkannya. Dia menunjukkan taharri Syu'bah bin al-Hajjaj, detail sekali kalau ada hadis. Iya. Baik. Selesai bab ini. Ya ilahun as. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal hadatullah.